Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn abdullah wa ala ali wa ashabimu wala la hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'da Teman-teman, di semua prodi baik Program studies pendidikan guru sekolah dasar maupun baik yang di ekonomi syariah dan perbankan syariah semua yang kami cintai yang kami banggakan semoga teman-teman di jauh di sana dalam kondisi sehat walafiat eh, tidak kurang suatu apapun nah pada perkuliahan pertemuan yang keenam ini tentang SAI studi agama Islam satu kita melanjutkan tema yang kemarin setelah kita membahas pada Toharo 1 mengenai macam-macam air, pembagian air, macam-macam dan e, jenis najis ya, mukhaffafa, mutawassito dan mughallazho. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas pada Toharo bagian 2. Jadi Toharo 1, Toharo 2. Pada tohro bagian dua ini kita membahas tentang macam-macam hmm, hadas, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu, tapi kalau hadas besar wajib dengan mandi besar. Nah, teman-teman semua yang kami hormati pada pembagian uh, pada pertemuan ini kita membahas mengenai bagaimana hadas kecil yang bisa hilang dengan cara wudhu nah akhir-akhir ini banyak informasi-informasi eh, yang kadang-kadang adik-adik harus pandai untuk memfilternya yaitu tidak bisa membedakan mana sunnahnya wudhu dan mana rukunnya wudhu atau fardunya wudhu kalau sunnahnya wudhu Ditinggalkan tidak masalah, uh -uh, karena itu sunnah. Tapi kalau fardu atau rukunnya wudhu, ini yang menjadi masalah jika ditinggalkan, sehingga untuk mempersingkat, karena temanya ini ya perkuliahan, tapi temanya harus mendapatkan banyak. Lah, ini susah karena fikih itu harus mendetail. Kalau secara parsial atau mistik, sepotong-sepotong nanti pemahamannya juga sepotong-sepotong. Faslun pada bahas ini pada pembahasan ini kita akan mengupas mengenai fardunya wudhu. Nanti kalau ada waktunya kita akan mengupas apa itu sunnahnya wudhu. Ya sebenarnya banyaknya sampai 10 kalau sunnahnya wudhu. Tapi nanti sunnahnya kalau ada waktu kita kupas sebagian-sebagian eh, saja yang penting untuk mengenai sunnahnya wudhu yang selama ini masih di perselisikan bukan diperselisikan salah memahami nah, akhirnya terjadi seolah-olah terjadi perselisian. Furuzul wudhu'i. Adapun fardunya rukunnya wudhu' sitatu asya'a. ada enam hal, ya ada enam hal. Yang pertama An tuh niat, niat ini di kan gitu, yaitu inta ghuslil l Ketika saat membasuh wajah Jadi niat ini pas e, Apa itu namanya Saat mengusap e, Membasuh wajah Bukan mengusap tapi membasuh mm -mm. oh, Berkumurnya mana kan gitu Makanya nanti berkumur itu Sunahnya wudhu nah, Ini yang kita bahas adalah fardunya dulu Baru Kalau selama ini yang Tidak ada dalam fardu Berarti itu sunahnya mm -mm. Gitu ya? Fardunya wudhu yang pertama niat indah ghuslil waji ketika membasuh wajah. Ingat, membasuh bukan mengusap ya, membasuh wajah. Jadi niat, niat ketika membasuh. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Itu sudah hafal semua. Kalau nggak hafal berarti ciri bahwa itu jarang wudhu itu aja kok angel-angel. ya. Jadi jangan sampai diganti nawaitul wudhu b atau nawaitul wudhu c nggak boleh ya tetap nawaitul wudhu a Masa wudhu b ya yang pertama itu niat yang kedua waghaslul waji yang kedua fardurnya atau rukunnya wudhu membasuh wajah jadi maksudnya tadi itu niat ketika membasuh yang kedua rukunnya fardunya wudhu yaitu membasuh wajah nah, ini wajah ini penting untuk di hati-hati dijelaskan ada yang jilbabnya tidak dilepas makanya setiap kamar wudhu ruang wudhu ada putri sendiri putra sendiri nah, aurat pak saya kalau mau buka khawatir aurat oh nggak bisa N -n -n, harus dilepas jilbab ini batas yang dinamakan wajah itu minimal menyentuh batas terakhir rambut yang tumbuh ini. Jadi kalau cuma jilbab, mm -mm, itu belum sah, mm -mm, karena belum seluruh wajahnya membasuh wajah. Tuh, ya, yang biar cepat. Yang ketiga, waghsul <tuh> yadaini membasuh dua tangan ilal ini sampai siku. Nah, hati-hati. Ila di sini bermakna goyah. sampai intah berarti melebihi diusahakan melebihi sikunya nggak boleh sampai di sini nggih tadi ilah ini bermakna hatta sampai habis nggak bisa cuma diambil menjelang sikunya sehingga pakaiannya cuma dilepas paru. gini ini nggak sah yang sahnya itu harus sampai siku ila ini bermana uh, hatta akal tu as sama kata hatta roksa yang dinamakan saya memakan ikan hatta roksa hatta ini maksudnya mendekati kepalanya apa sak kepalanya nah hatta ini perlu ilal mirfako ini sampai siku hmm, gitu ya yang ketiga yang keempat karena tadi fardunya wudhu kan ada enam Membasuh sebagian kepala. Ingat, membasuh sebagian kepala banyak pemahaman atau video-video uh, yang silveran di YouTube. Sini dianggap sebagian kepala. Salah, yang namanya sebagian kepala itu adalah batas terakhir mulai rambut ini ini sudah dianggap sebagian kepala jadi kalau mengusap sebagian kepala itu boleh gini seret ini hmm, boleh atau diambil rambutnya nah hmm, dilala ceweknya panjang rambutnya nggak apa-apa diambil rambutnya ini jauh lebih sah daripada blang blang, 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 itu belum sah karena ini belum masuk Uh, sebagian kepala yang namanya sebagian kepala itu lebih aman kenakan rambutnya uh -uh. jadi dibedakan wajah malah dianggap sebagian uh, kepala ini masih wajah oke okay. yang, yang kelima ini yang kelima ini membasuh dua kaki ilal kabain sampai mata kaki hati-hati di sini nanti ada permainan penafsiran ayat Al-Quran dalam, dalam surat apa itu? Al-Ma'idah ayat 6. Itu hafalan kita dulu ya ketika di MTS atau di SMB. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum milas solati fansilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum apa wa arjulikum kan di situ nanti ya ilal kabain membasuh dua kaki sampai mata kaki. Mm -hmm. Terus yang keenam wat ala ma dzakarnau dan tertib berurut urut. Kita membahas yang nomor lima tadi membasuh kaki ini banyak kebanyakan yang hanya diusap. Mm -hmm. Nah, problemnya di mana? yang dipakai bukan para fuqaha tapi ulama mufasir ada di situ kan coba kita lihat nanti adik-adik dicek sambil dicek ya di dalam surat al-maidah ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati wahai orang-orang yang beriman berarti yang tidak iman tidak dihai kan gitu Fahsilu idha kuntum ila sholati apabila kamu mau mendirikan menegakkan sholat mau mengerjakan sholat Fagsilu wujuhakum maka basulah wajahmu dibasu ya Wa diyakum, dan tangan-tanganmu jadi wujuhakum wa hmm, jadi masih mudof eh masnya atof wau wow, atof hmm, ini berarti wau wow, atof bermakna kumulatif terkait terkelindan bukan alternatif ya ilal marofiki basulah tanganmu itu sampai siku ini Al-Maidah ayat 6 wamsahu biru Keno kena apa kok di sini kepala itu di wamsahu biru mengusap sebagian kepala nah setelah itu wa arjulakum kalau lamnya di dibaca Fadha, berarti wa'arjulakum ini atofnya kepada wow atofnya kepada wajah dan tangan kaki berarti kakinya ini harus dibasu wa'arjulakum. tapi kalau arjulakum lamnya nggak dibacalah tapi warjulikum wa Berarti masih ada sebagian orang yang ketika wudhu bukan dibasuh tapi diusap, makanya kakinya masih bolong-bolong, putih-putih. Tidak apa, itu namanya tidak komplit. Uh -uh, tidak komplit, basah, ilaka, apa itu namanya? Karena tidak dibasuh hanya diusap. Rata-rata apa dikira? Warjulakum wa bukan arjulakum, tapi arjulikum. Kalau arjulikum, berarti "ma" atofnya apa itu namanya? Wow, atofnya yang paling dekat apa? Biru usikum karena disitu ada huruf jar. Biru usikum, warjulikum, wa makanya kebanyakan yang mengusap. Tapi yang benar, biru usikum, warjulakum wa karena kaki ini. Atau kepada e, Falsilu, jiwaku dan yang terakhir, wat nomor 6 harus tertib atau e, berurut-urutan. Makanya, pada pembahasan Toharo yang pertama kemarin, kalau kita berwudu dalam suatu kolam yang besar, kolam yang melebihi dua kolam yang besar, penuh airnya, bahkan berjuta-juta liter, barangkali mm -mm, terus ujungnya dikasih lubangan ada keran atau paralon yang dari sanyu yang masih hidup tadi kan nggak apa apa dipakai wudhu syaratnya cuma satu wudhunya tetap harus seperti ala kadari berkumur dulu baru wajah baru tangan tadi berkumur kan sunah ya kan wajah langsung eh, tangan jadi nggak boleh mentang-mentang ini kamar mandi kolam ya. Nawa wudhuah, hatasil aswari, farudlillah itu Biur nggak boleh, tidak sah karena tidak berurut-urut. -ur, nah itu itu baru fardunya wudhu. Nah bagaimana Pak yang sering kita? diberikan suatu pemahaman sekaligus pertanyaan yang membingungkan masa eh, apa itu wajah itu mengusap sebagian kepala berkumur tidak bisa membedakan mana itu berkumur yang sunnah dan mana yang apa itu namanya rukun wudhu yang wajib nah kita sekarang dalam waktu yang sesingkat singkatnya ini eh, atas nama bangsa Indonesia maka eh atas nama dosen Universitas Almata saya melanjutkan apa itu sunnahnya wudhu nah gitu ya wasunanu asorotu asya'a ada sepuluh nah, ini kalau disampaikan semua waktunya habis ndak nah, yang pertama atas At miyatu yang pertama membaca bismillahirrahmanirrahim membaca bismillah Uh, Talilnya kullu amrin balin la yubda'u bi fa huwa akto. Setiap perbuatan, aktivitas yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa akto. Jadi si minimal bismillah lah. Berarti kalau ndak baca bismillah tetap sah. Wong iki sunah. Yang kedua wa ghuslul kaffaini membasuh dua telapak tangan membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan kedua telapak tangan itu pada suatu tempat kolam jika wudhunya pakai kolam bukan pakai keran makanya ini pernah viral gara-gara berangkat tidak bisa membedakan mana yang Sunnahnya wudhu, mana yang rukunnya wudhu, sehingga ada rekaman dalam video yang uh, spiral, spiral, viral wudhunya pakai ceduh, pakai ceduh. Jadi, apa itu namanya? Ketika apa itu? Eh, ketika memasukkan tangan, tangan dalam ceduk itu dianggap membasuh tangan. Padahal membasuh, iya kalau cuma dimasukkan dalam ceduk tidak masalah. Karena membasuh tangan itu e, statusnya adalah sunnah. Yang menjadi masalah jika membasuh tangan disamakan membasuh telapak tangan disamakan dengan membasuh kedua tangan, ya ndak sah. Wong oh, dalam satu um, ceduk ceduk itu apa? Gayung. Hmm, itu tetap nggak sah beda permasalahan jika ngambil air satu gayung baru dialirkan kanan dulu diusahakan hmm. karena mendahulukan yang kanan ini termasuk sunnahnya wudhu hmm, hmm. nah, kalau satu gayung enggak masalah, caranya dialirkan, jangan diubuk-ubuk, hmm, hmm, gitu. Jangan diubuk-ubuk, tapi dialirkan. Mau niku. Ya, Jadi, perlu adik-adik untuk, uh, apa itu namanya, uh, perlu untuk dipahami uh, mana sunnahnya wudhu, mana yang namanya wajibnya atau rukunya wudhu. Wah, yang ketiga, sunnahnya wudhu, ini sunnahnya wudhu ini dalam konteks virus corona, hmm, covid-19 cocok. Pertama, disuruh wici. Seperti Pak Muin sebelum masuk kampus, diwiciin dulu. Makanya akhir-akhir ini tangannya Pak Muin yang putih. Nah, putih kan? Karena keseringan wici tadi itu disuruh wici. Ini kan hikmah dibalik. Kena opo ada sunanya wudhu. Berarti kita COVID-19 ini disuruh kembali kepada konsep dasar dalam fikul Islam tentang eh, apa itu Uh, Sunnahnya wudhu, berwiji apa itu? Mem, uh, mencuci tangan dulu uh, dengan hand sanitizer. Hmm. Disemprot, cobalah hmm. ya. ide kholi. Maalina sebelum masuk ke kolam, itu? Maksudnya uh, kolah atau jeding berarti sebelum masuk ke kampus harus hand sanitizer. Hmm, gitu ya, terus selanjutnya. Ini ada hubungan dengan Quran. Wal madhu madhu. hmm. Wal madzmatut niki berkumur. Nah, berkumur ya. Tadi sudah saya sampaikan madzmatut niki adalah berkumur. Jadi berkumur itu masuk sunnahnya wudu. Boleh tidak usah berkumur dengan syarat yang pertama yakin bahwa ndak ada sisa-sisa makanan yang denyelilit nyelilit niku denyanggro denyanggro niku ya hmm, keteling <tongan> apa ya gimana ya nyelilit di gigi gak usah wudhu eh gak usah wudhu gak usah berkumur tapi kalau kuatir ada sisa-sisa sate tahu apa sate biasanya adik-adik adik-adik biasanya sate tahu sate tempe ada kuatir, ada sate yang uh, masih menyantol di uh, gigi ini, berarti diusahakan tetap berkumur. Apa maksud daripada berkumur itu? Biar pas di tengah-tengah sholat saking semangatnya, dilala jadi imam. <tuh> alaihim ada. Satu the upo, satu nasi, terus batal sholatnya. Itu tujuannya, kita disuruh berkumur. Terus yang keempat, wal istinsaku, istinsaku itu menyedot air dalam hidung, terus dikeluarkan. Ini konteksnya cocok sekali untuk COVID-19, jadi kita sebenarnya disuruh wudhu, minimal. Disuruh mengerjakan sunnah-sunnahnya wudhu, mm -mm. terus uh, yang kelima, wamashu jamiir eroksi, membasuh sebagian kepala, maka seluruh kepala maksudnya membasuh sebagian kepala, makanya tadi di muka di depan mm -hmm. mengenai rukunnya wudhu hanya mengusap sebagian kepala, sunnahnya, fardhinya kan sebagian, sunnahnya sebagian kepala." Mm -hmm jadi kalau sunahnya seluruh kepala maaf jadi kalau fardunya wudhu adalah mengusap sebagian kepala tapi kalau sunnahnya jami'iro si seluruh kepala jadi di puasa yang dikocor boleh mm -mm. tapi nanti nggak jadi sholat karena bahasa semua bisa-bisa temennya kok apalagi manten baru apalagi apa habis setiap hari kiku kiku N -n -n. kiku kiku gitu ya kiku kiku ngono iku pun terus <coughs> yang nomor enam wamas ul udunya ini membasu mengusap maksudnya mengusap, mengusap kedua telinga makanya telinga berkumur nih sunnah dohiri mawabatini mabima injadidin baik yang luar ini ini Nah, prakteknya itu besok lagi sendiri ada. Uh -uh. Uh, apa itu namanya? <laughs> uh, ketika apa ada praktek sendiri praktikum nanti watah lilulihayati al <-qasati> kalau punya jenggot di resus ini kalau jenggot kalau umi kan nggak ada uh, jenggotnya yang kedelapan watah lilu asobi iliyadaini <warrijlaini> Terus di sela-sela jari, tangan, dan kaki ini juga dibersihin. Makanya tempat wudhu sekarang itu sudah modern, ada kursinya. Jadi sambil duduk bisa tenang, bersihin kaki-kaki. Ini konsep Islam ini tinggi sekali, bagus sekali. Mau sholat, tangan, kaki disuruh bersihin. Terus yang ke sembilan, Wadakadimu liyumna yusra Tadi sudah saya sampaikan, mendahulukan yang kanan, dan sunnah juga sunnah mendahulukan yang kanan dan sunnah mendahulukan yang kiri jadi seumpah mau kanan kiri bisanya tangannya pas sakit boleh apalagi kalau sakit wong kanan itu cuma sunnah kanan kiri terus waktu uh, harus salasan salasan. kalau bisa itu yang kesembilan kalau uh, apa itu itu mendahulukan yang kanan terus mengakhirkan yang kiri uh, dengan dan waktu harus salasan salasan cukup tiga kali saja malah kalau lebih dari tiga itu jatuhnya makruh mm, biur 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 mm, mm. wudhu aja 10 menit mm, wudhu apa ngeteknya banyu terus wal mualatu ya, berturut-turut Enggak boleh nggak diusahakan ya jangan dibalik balik mm, gitu ya nah, berturut turutannya itu nah, itu adalah tema mengenai bagaimana ketika kita dalam kondisi pada bab Haro dua ini ketika kita dalam kondisi khatas yang dimaksud khatas di sini adalah khatas kecil nah cara menghilangkan khatas kecil yaitu dengan wudu. Uh, wudhu hmm. Adapun jika kita sedang dalam kondisi khatas besar maka wajib mandi besar nah wajib mandi besar bagaimana tata caranya kita Uh, kupas pada uh, sesi berikutnya, Dan kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Uh, nanti kita akan berlanjut pada sesi yang kedua.